sekali saya Bashar bisa menemani anda kurang lebih satu jam ke depan dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa berbicara tentang PON memang tidak akan habisnya karena berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah kita dan senang sekali untuk bisa membahasnya selaku TV Aceh sebagai media yang terus mempromosikan dan juga memberikan informasi terbaru bagi pemirsa yang ada di rumah. Oleh karena itu pemirsa uh, sesuai dengan tema yang akan kita angkat pada hari ini itu terkait dengan progres sumber daya manusia kesehatan dan juga pemasaran pada PON yang ke-21 yang diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Oleh karena itu kita lebih spesifik pemirsa kita akan bahas terkait dengan perkembangan sumber daya manusia, kemudian kemudian juga terkait dengan pemasaran yang dilakukan oleh penitia PB PON Aceh. Dan saat ini sudah hadir bersama kita pemirsa yang pertama ialah Pak Martuni selaku Ketua Bidang SDM PB PON Wilayah Aceh, assalamualaikum Pak Martunis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berada dalam Aceh Bicara. Terima kasih. Baik. Kemudian juga ada Pak Ramadhani ya selaku senior saya juga telah berada dalam Aceh Bicara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau merupakan uh, Ketua Bidang Informasi dan Pemasaran. Baik. Nah, pemirsa berbicara tentang informasi dan pemasaran, maka tidak lepas uh, terkait dengan suatu event yang diselenggarakan Pak ya, yang artinya bahwa tanpa informasi dan pemasaran, masyarakat tidak bisa menjangkau secara keseluruhan apa sih arti sebuah acara. Nah, mungkin secara umum dulu, Pak, nih, skema yang sudah dilaksanakan sejauh ini untuk uh, menyukseskan PON, bagaimana, Pak? Ya, Alhamdulillah, kami dari Kepanitiaan. Sebenarnya namanya bidang promosi dan pemasaran. Mm -hmm. Dan tentunya kami menjadikan media sosial, media elektronik, media cetak itu menjadi media untuk berbagi informasi tentang persiapan PON yang 30 hari lagi kita harus menentukan nasib dan juga wajah Aceh terhadap persiapan PON ke depan Betul. Dan Alhamdulillah selama ini kita terus bekerja dengan berbagai partners, stakeholders Dan terus membangun informasi-informasi kekinian kepada masyarakat Bahwasannya pemerintah Aceh, masyarakat Aceh siap menyambut PON Aceh yang ke-21 ini Oke, okay. nah sejauh ini kalau kita katakanlah promosi pak yang dilakukan baik dengan iklan kemudian baju dan sebagainya apa yang sudah diterapkanlah tiga hari atau tiga puluh hari sebelum uh, diselenggarakan pon sendiri pak? Nah sebenarnya kita banyak melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan publikasi promosi dan atraksi. Nah salah satunya kita melakukan branding bus, branding mobil kendaraan bermotor. Juga kita melakukan kegiatan kerjasama dengan sponsorship. Nah baru-baru ini kita kerjasama dengan Grab di mana mereka akan membranding mobil kendaraan mereka ini juga hal yang paling strategis juga kita melakukan uh, kegiatan yang bersifat digital volunteers mengajak anak-anak sekolah untuk bisa mempromosikan persiapan pon dan juga kita membangun tim dengan perangkat kerja yaitu media sosial sebagai digital volunteers dan hari ini kita mencoba untuk menggambarkan tentang persiapan-persiapan berbagai bidang salah satunya venue transportasi akomodasi Termasuk juga kegiatan yang bersifat SDM, bagaimana kesiapan dengan LO kita hari ini. Dan ini juga menjadi momentum penting kita melibatkan anak-anak Aceh Betul. untuk menjadi tua rumah yang baik. Iya, sebagai talent juga Pak ya, hadir Betul. langsung sebagai peserta. Selain peserta, mereka juga ingin terlibat langsung Pak. Benar. Benar. Nah, maka mungkin kita akan berpindah ke Pak Martunis melihat bagaimana perkembangan sumber daya manusia. Apakah kita sudah siap Pak untuk menyambut poni sendiri Pak, secara sumber daya manusia? Iya, saya kira uh ya harus siap karena memang kalau kita nanya pengalaman ya semua nggak ada pengalaman karena ini adalah yang pertama di Aceh dan Betul. juga belum tentu dalam waktu dekat akan yes. kembali uh, terulang ya yeah. karena itu mau nggak mau kita harus siap dan uh, saya yakin anak anak kita siap, sdm Aceh siap dan juga uh, apa namanya sdm ini kan bidang kami bertanggung jawab untuk menyediakan uh, liaison officer, hmm. kemudian volunteers dan juga workforce yang tujuannya adalah untuk mendukung terjadinya apa namanya kegiatan-kegiatan inti ya. mm -hmm. Jadi okay. misalnya liaison officer itu yang akan menjadi guide bagi kontingen-kontingen yang mungkin pertama kali ke Aceh yes. untuk bisa uh, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain mm -hmm. dan lain sebagainya. Jadi saya kira uh, saya yakin mereka siap dan kita juga akan membekali mereka dengan pelatihan mm -hmm. uh, berbagai hal termasuk juga kerah mata mm -hmm. kemudian juga terkait dengan promosi tempat yes. wisata promosi produk-produk lokal sehingga target kita memang target yang ini membuat kantong para delegasi itu kosong ketika mereka <laughs> kembali ke habiskan di Aceh, <laughs> ya. di putar di Aceh ya. Jadi orang Aceh juga nggak kalau bahasa Aceh hanya dikejeli ya, jadi udah siap secara mental dan kita juga welcome karena tadi sejarah kita memang pemulai jami, punya slogan tersebut. Betul, betul. Nah pemirsa uh, masih banyak sebenarnya yang kita bicarakan terkait dengan uh, cara untuk menyelesaikan pon Pak, ya, ke depan. Namun kita jeda usai jeda berikut ini kita akan bincang lagi tetaplah dalam macam bicara. Dari catatan KPPN pada Aceh, bagaimana apa yang menjaga dan apa yang disediakan? Dari pencapaian sehat dan kualitas, dan anggaran. Untuk terbesar itu adalah penolongan kita. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat, rontan jatuh di abad saya melihat disitu dia menjaga keamanan. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menjanjikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TV RI Aceh Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih anda masih menyaksikan Aceh Bicara. Pemirsa melihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh khusus dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 di wilayah Aceh sangat signifikan perkembangannya. Seperti kebutuhan sumber daya manusia yang dikatakan tadi di awal bahwa banyak sekali anak-anak Aceh yang dilibatkan langsung jadi talent kemudian penitia dan sebagainya. Nah untuk lebih jelasnya kita kembali ke Pak Martunis Pak. Ini kebutuhan untuk LO kemudian volunteer dan relawan sebagainya itu bagaimana Pak San ini? Ya untuk menunjang uh, kegiatan inti pon ya kita memang membutuhkan beberapa fungsi uh, ada LO ada uh, volunteers atau VO yang kita sebut kemudian juga ada workforce. Nah ini totalnya kita membutuhkan sekitar 4.600 uh, person orang ya yang terbagi oleh LO, VO dan uh, workforce. Nah semuanya kita sudah Uh, umumkan dan juga sekarang sudah proses dalam rekrutmen. Oke. Okay. Jadi, jadi uh, dari ketiga fungsi itu, yang pertama kita buka untuk umum, uh, kemudian juga kita juga mencadangkan dari ASN kita uh, dan serta juga beberapa uh, cadangkan dari OKP dari hmm. BEM. Ya. Jadi memang uh, ini cukup uh, banyak kebutuhannya dan uh, kami juga menganggap ini merupakan salah satu kesempatan bagi uh, masyarakat kita, bagi anak-anak muda, pemuda kita untuk bisa berpartisipasi karena yang pertama ini event yang uh, jarang ada di Aceh mm -hmm, betul. dan juga bisa dikapitalisasi misalnya mm -hmm. ketika uh, sudah selesai kami merencanakan untuk memberikan sertifikat misalnya mm -hmm. yang mm -hmm. ditandatangani oleh <coughs> PB Pon pusat, Koni mm -hmm. pusat sehingga ini diakui secara nasional yes. okay. dan itu bisa jadi menjadi apabila ada salah satu LO atau volunteer kita ingin berpartisipasi pada SEA Games misalnya. Misalnya di yeah. next apa tahun depan tuh adanya di Thailand. Misalnya kalau ada rekrutmen kita membutuhkan LO untuk Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia. Mm. Itu bisa jadi sertifikasi itu bisa bisa menjadi portofolio yang bisa mm. dipertimbangkan mereka bisa ber, beraktivitas di mm. luar negeri karena mereka memang ada juga ada ya. mm. Itu adu, mungkin itu adalah salah satu yang bisa kita berikan sebagai uh, portofolio pengalaman yang bisa hmm. digunakan oleh masyarakat kita <tuh> untuk berkembang di di kemudian hari. Oke, okay, nanti jumlah spesifik yang dibutuhkan kira-kira berapa tuh, Kalau total kita ada 4664 orang, jadi terbagi oleh LO ada sekitar 2857, uh, kemudian volunteers-nya ada uh, 1400, hmm. kemudian uh, workforce-nya ada sekitar dua ratus ataupun tiga orang. Hmm. cuma perbedaannya kalau LO ini kan dia yang melekat hmm. pada uh, delegasi, okay. kemana delegasi pergi, pergi dia ikut, ikon. dia sebagai seperti, seperti guide lah, yang uh -huh. menghubungi nanti konsumsinya, <coughs> transportasinya, ayo dijemput, kemudian uh, dengan ko dan akomodasi hotel. betul kemudian ada volunteers, volunteers ini lebih pada di mana dia lebih uh -huh. uh, statis, hmm. misalnya volunteers di akomodasi, dia memang stay di hotel untuk mengkoordinasikan uh, kebutuhan para delegasi di hotel. Ada yang volunteers di venue, yang memang dia stay untuk uh, apa, membantu kegiatan-kegiatan delegasi di venue. Hmm. Ada juga workforce, workforce ini uh, tenaga siap pakai untuk tenaga kebersihan, parkir, kemudian cleaning service, dan sebagainya. Okay. Jadi semuanya kita kita rekrut untuk memperlancar kegiatan inti daripada pon. baik. nah kita kembali ke pak uh, Ramadhani. pak melihat bagaimana tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali dibutuhkan talent kita orang Aceh ya khususnya kita orang Aceh uh, ya pasti berjiwa khat lah. Haji. iklan sendiri pak bagaimana sejalan adakah iklan yang dipromosikan baik itu lewat media sosial kemudian, kemudian TV dan sebagainya pak. sebenarnya itu uh, iklan itu penting mm -hmm. karena bahagian daripada publikasi nah tentu iklan itu harus tematis dan tim sedang bekerja setiap harinya itu ada iklan-iklan yang bersifat tematis yang menarik followers untuk mau mm. uh, apa namanya meng, apa nama itu uh, memfollow akun kita apakah Facebook, Twitter maupun IG dan sebagainya. Yeah. Nah setiap hari itu kita update selalu dan kita akan melakukan kegiatan apa nama evaluasi bersama supaya follower kita semakin meningkat. Mm. Tidak hanya kita bicara uh, medsos tapi juga TV. Nah itu kita ada iklan-iklan menarik seperti tema besar kita seperti menanti delegasi sebagai wisatawan Aceh. Oke. Okay. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana mendukung Aceh melalui kegiatan transportasi sebagai pendukungan delegasi yang akan datang ke Aceh. Hal-hal seperti ini sangat menarik mengapa kita ingin tunjukkan hospitality kita, keramah tamahan kita, bahwasannya Aceh siap menjadi tuan rumah yang baik. Dan ini akan menjadi legasi bagi siapapun yang terlibatnya nanti. Karena mengapa? Kita sudah menunggu 75 tahun Pak Unis ya. Akhirnya dapat nih tuan rumah. Dapat sebagai tuan rumah dan belum tentu 100 tahun kemudian kita bisa menjadi uh, tuan rumah kembali. Nah inilah momentum bagi kita, pencitraan kita bangun kembali agar Aceh semakin dikenal sebagai daerah investasi ataupun daerah sebagai daerah wisatawan gitu. Nah ini juga hal yang paling menarik untuk kita kemas sebagai momentum penting bagi kita semua, sebagai moment of truth. Ya kemarin juga Polda Aceh uh, mengatakan bahwa uh, Aceh ini rumah teraman, ya, ya. misalnya untuk wisatawan yang datang, pak ya. Jadi stigma buruk tentang Aceh ini bisa hilang ya pemirsa. Iya benar. Oke, kalau bisa dulu promosi itu sampai ke kampung misalnya, pak. Benar. Mobil kemudian dihalu-halu misalnya. Betul, ya. Apakah betul. nanti ada promosi khusus yang sampai turun ke kampung-kampung sehingga orang kampung yang nggak tahu pon ini juga tahu akhirnya, pak? Sebenarnya uh, strategi itu menjadi uh, menjadi daya tarik kita untuk kita lakukan supaya masyarakat itu tidak hanya masyarakat kota, betul. Tapi masyarakat yang ada di kampung apapun di pelosok-pelosok juga menjadi bahagian daripada kesuksesan acara pun kita ini. Malah kita Pak Unis nanti kita akan melakukan yang namanya nonton bareng. Oke, hmm. ada live streaming. nonton bareng pada saat pembukaan. Jadi nanti kita akan ada kegiatan live seluruh kampung di Banda Aceh. Nah, itu untuk menghindari penumpukan massal di kota-kota hmm. atau di tempat apa namanya dilaku, dilaksanakannya pembukaan nanti. Jadi mereka itu menghiasi tempat-tempat nonton bareng itu dengan berbagai cara. Kita akan melakukan apa namanya itu penjurian dari aspek Uh, kreativitas, aspek inovasi, aspek kehebohan, ya. dan kita akan menjadikan hadiah-hadiah Pak yang menarik Dan ini bahagia daripada upaya kita untuk dekat dengan masyarakat. Ayo, kita dukung PON Aceh yang ke-21 ini. Oke, okay, berarti katakanlah kalau nanti dibuat sebuah tempat untuk live streaming, dipromosikan juga tempat-tempatnya, Pak ya Masyarakat benar. juga bisa tahu, Pak, ya, benar-benar. Oke, okay, mereka terbatas di stadion, tidak semua orang bisa masuk. ya karena kalau terkait dengan ini, Pak, apa tuh, terkait dengan Aceh sebagai... Uh, masyarakat Islam, Pak. Ya. Nah, ini kan salah satu hal yang sering sekali dikatakan di luar sana bahwa oh, kita ke Aceh nih gimana nih bebas nggak kira-kira gitu ya. Nah, untuk promosi sendiri yang artian bahwa uh, atlet ofisial, ataupun siapapun yang di luar sana sampai ke Aceh, mereka merasa bahwa Aceh itu aman, Pak. Benar. Tapi tetap benar. kita menjaga norma-norma kita selaku benar, benar, masyarakat Aceh. Benar. Itu bagaimana, Pak? Um, saya ingin sampaikan bahwasanya Aceh terbuka untuk siapapun. Mm. Dan orang pasti tahu perasaan mereka ke Aceh, Aceh itu adalah daerah yang bersyariah. Nah tentu di sini kita ingin sampaikan bahwasan Aceh itu adalah Aceh Islam yang wasotiah, terbuka, hmm. toleran, modern, bukan Aceh yang ekstrim dan sebagainya. Inilah kesempatan bagi kita untuk menyampaikan pesan, ayo ke Aceh, lihat apa yang terjadi. Lebih baik bicara Aceh, lebih baik datang ke Aceh sekali daripada bicara tentang Aceh seribu kali, Pak. Yeah. Nah, begitu mereka datang ke Aceh, mereka melihat realita yang sebenarnya. Aceh tidak se-ekstrim yang mereka Bayangin yang mereka bicarakan di luar Aceh sana. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk menyampaikan pesan Aceh is safe, okay. aman. aman, aman. Nah, ini yang paling penting. Dan satu lagi, bagaimana setiap kegiatan pun kita kemas dengan sebaik-baiknya. Kita ciptakan nuansa aman, nyaman, menawan. Siapapun yang pulang boleh bertangan kosong, tapi tidak pernah pulang dengan pikiran kosong. Kenangan-kenangan yeah. itu yang perlu kita masukkan dalam pikiran dia. Mm -hmm. Oke okay, baiklah terkait dengan tema adakah sinkronisasi Pak antara dengan syariat Islam Aceh itu dengan tema yang diangkat tahun ini? Uh, sebenarnya uh, tema itu sederhana aja adalah Aceh Rahmatan lil Alamin. Artinya bagi siapapun yang datang ke Aceh itu kita terima Amin. dengan hati lapang. Karena bagaimanapun mereka itu adalah tamu bagi kita dan kita harus bersikap baik, ramah kepada siapapun walaupun beda agama. Dan kepercayaan. Baik, ini sebelum kita pergi ke Pak Martunis, Pak Armendis, mungkin saya ingin tanya terkait dengan persiapan opening ceremony ini paling wah ya penunggu yeah. nih oleh masyarakat Aceh. Karena melihat juga sepertinya uh, gimana persiapan sejauh ini untuk opening ceremony Pak Kirap, Api Pon dan sebagainya, Pak. Alhamdulillah sebagaimana kita pantau dan beberapa kali kita menghadiri pertemuan-pertemuan dengan pimpinan BP Pon, kita melihat keseriusan pihak IO, keseriusan pihak panitia dan juga bidang pembukaan. Salah satu yang akan kita gambarkan itu adalah pembukaan dengan tarian masalnya dengan koreografi yang luar biasa dan ini akan menjadi sebuah kesan yang mendalam bagi siapapun yang datang ke Aceh. perasaan saya pulang, ada sesuatu yang menjadi memori mereka yeah. dengan suasana gemerlapnya cahaya, kemudian pesan-pesan moral yang, di, yang dikemas demikian rupa dalam kegiatan pembukaan itu dan eventnya dirancang apik okay. supaya kita itu terkesan. Tidak hanya tua rumah, tapi juga bagi mereka yang menjadi tamu bagi kita. Insya Allah, ini sedang dikemas dan melibatkan banyak ribuan mahasiswa siswa menjadi bagian daripada kesuksesan. Uh, koreografi itu sendiri. Baik, saya kalau diceritakan begini, Pak Mortonis mengingat kembali bahwa ini seru sekali ya opening kita kali ini ya. Hmm. Karena memang ini merupakan event tahunan dan nasional dan pasti ditunggu oleh khalayak ramai, khususnya mereka yang datang ke Aceh ini. Hmm. Nah untuk sumber daya manusia, Pak, kita di opening bagaimana, hmm. Pak, sejauh ini perkembangannya? Iya, kalau di opening, ada acara utama memang itu sudah dihandle oleh oleh nya hmm. ya IONya. Memang orang menunggu-dunggu uh, opening seremoninya apalagi kan Asian Games yang tahun lalu mm -hmm. megahnya itu gara-gara oh, iya. sama sama gara, sama jadi megahnya itu gara-gara memang salah satu tarian kita orang mempunyai ekspektasi mungkin ya minimal nggak jauh-jauh lah dengan mm -hmm. ASEAN gitu. dan <laughs> yeah. walaupun ekspektasi yang besar itu membuat tantangan bagi kita betul, untuk betul. Betul. tapi ke, untuk uh, apa untuk pembukaan uh, terutama itu tidak ditangani oleh uh, bidang SDM karena mm -hmm. di situ ada bidang upacara yes. dan uh, mereka untuk Uh, uh, tenaga kerjanya memang sudah melibatkan IO. Jadi IO yeah. yang akan merekrut tenaga-tenaga lokal termasuk juga yang dikatakan yeah. Pak Ramadhani tadi penari dan lain sebagainya. Oke okay, baik. Bahkan kita kita Handayani misalnya Tentu -tentu. yang uh, marching Tentu. band Tentu. kita juga akan had akan uh, tampil di sana. Tapi yang menjadi penanggung jawab itu adalah IO uh, yang akan di yes. hire oleh pemerintah Aceh. Nah, baik kalau tadi sempat kita bahas Pak yang bagian IU Pak. Yata. Namun kalau misalnya kan ada yang sumber daya manusia lainnya, misalnya pengamanan, kemudian, kemudian hal-hal yeah. lain yang include bahasa dari operasi harmon ini itu bagian data. dari SDM. Ya, di keamanan kita punya bidang sendiri, keamanan mm -hmm. yang dipimpin oleh uh, uh, Polda ya. Jadi mereka akan mempersiapkan personel keamanannya. Mm -hmm. Jadi uh, itu masih di luar daripada SDM. Mm -hmm. Jadi kita hanya pada LO volunteers dan juga uh, workforce. Jadi fokusnya lebih kepada ofisial, atlet, dan Betul. delegasi Betul. datang ke Aceh. Delegasi, kemudian uh, atlet, ya. hmm. kemudian uh, ada yang uh, VIP, seperti menteri, dan lain sebagainya. Oke, okay, baik. Nah kemudian pertanyaan terkait dengan uh, yang dikatakan tadi di awal bahwa adanya pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan yeah. oleh masyarakat-masyarakat ke Aceh yeah. yang ingin bergabung. nih pak Betul. Dalam artian berarti dari tim uh, SDM sendiri sudah siap untuk bisa menampung para masyarakat Aceh. Betul. Jadi sampai ada sebuah statement, anda berkati kali ini, misalnya, maksudnya loh anda berkati, berarti kan yang anda peng-peng yang heboh. <laughs> nah. Jadi apa? Ini bagaimana untuk menghilangkan stigma? Apakah ada latihan khusus betul. untuk para volunteer, relawan ya. sebagainya itu bagaimana? Jadi kita sudah membuka uh, pendaftaran hmm. dan itu sudah kita di media massa, di uh, media sosial yang dikelola oleh hmm. uh, bidang promosi, kan? Nah itu sudah berlalu dan sekarang sudah tahapnya sudah uh, rekrutmen. Mm -hmm. Kita melibatkan uh, salah satu konsultan psikologi untuk memastikan yang menjadi, ini khusus LO, untuk memastikan LO itu punya psikologis yang matang, jujur, tepat waktu. Mm -hmm. Karena LO ini akan menjadi cerminan juga bagi delegasi. Yes. Kalau LO kita datangnya telat, kemudian nggak mm -hmm. jujur, maka mereka akan berpersepsi orang Aceh seperti itu. Yes, Jadi kita yes. pilih LO itu orang yang benar-benar uh, orang yang bisa ingin kita representasikan sebagai wajah, aja. Karena itu ada ada uh, apa namanya, uh, tes psikologinya. Hmm. Itu sudah sudah selesai dilaksanakan dan untuk pembekalan kita rencanakan di tanggal hmm. 12, di Senin depan hmm. sampai tanggal 15. Kemudian di tanggal uh, 14 juga ada tes event hmm. yang dilakukan oleh uh, panitia besar. Uh, LO yang sudah dibekali, kita akan teskan untuk sebelum uh, pembukaan di event besarnya kan tanggal 8 September. Okay. Jadi ada tes event yang memang diagenda, diagendakan oleh uh, PB PON, dan itu untuk untuk tiga cabur kalau tidak salah. Jadi orang kita, mm -hmm. kita akan simulasikan pada saat mm -hmm. tes event itu. Mudah-mudahan dengan ada simulasi itu ketika event seriusnya... Uh, Terjadi, hmm. mereka tidak kagok lagi, tidak hmm. bisa sudah berjalan lancar. Yes. Oke, okay, baik, ada delegasi khusus yang diberikan, misalnya. Itu penempatan, skema penempatan nih Pak, ya. dalam artian bahwa ada olahraga khusus yang diberikan uh, LO lebih ataupun misalnya oh. relawan lebih misalnya. Misalnya olahraga boxing, ini ya. butuh orang yang banyak. Betul. Gitu. Hmm. Ada nggak yang di Betul, skenit. jadi kita akan menyesuaikan dengan uh, tipe tipologi atletnya, hmm. ya. misalnya tipologi orangnya garang-garang berarti hmm. LO-nya juga yang harus yang bisa, yang bisa yang melayani lah. Kemudian hmm. juga misalnya terlalu banyak laki-laki uh, semua, berarti hmm. kita akan LO-nya juga laki-laki. Walaupun kita menerima LO-nya dari perempuan boleh, laki-laki boleh. Tapi hmm. kita akan atur yang perempuan itu juga kita uh, menugaskan yang kira-kira resiko terhadap hal-hal yang tidak okay. kita inginkan itu okay. bisa rendah. Okay. Mm -hmm. Karena juga atlet ini kan dia stres ya, yes. dia stres sangat yes. itu Untuk penghibur lah mas ya, jadi, teman ngobrol. Sehingga uh, dia perlu juga kita uh, petakan resiko-resiko sehingga yes. uh, ini jadi tidak, jadi masalah kedepannya mm -hmm. dan bisa berjalan lancar. Oke, kalau pemisahan antara laki-laki dan perempuan, apakah sudah dibahas, Pak? Sekarang? Ya, itu, itu menjadi salah satu persyaratan kita ataupun pertimbangan kita untuk mendistribusikan hmm. lo perempuan ke kontingen yang mana. Hmm. Ke, kemudian, yang tentunya kita menginginkan uh, minimal ada atlet perempuan hmm. yang yang akan di uh, yang punya atlet perempuan kita akan. Uh, hmm tugaskan yang perempuan dengan perempuan. Jadi okay. bisa meratakan ya pak para Artinya tidak ada skema 30 persen wanita tidak ada. Betul, betul. Ya. Jadi akses terhadap siapapun kita, kita, buka, kita buka. Buka. Ya, ya siap dan mampu untuk bisa mengawal pak ya, ya. Delegasi yang datang ke Aceh, khususnya mereka yang memberikan ini kan menjaga marwah Aceh pak. Ya, betul. Ya? Oke okay, baik. Nah untuk para madani ini terkait hmm. dengan ini pak um, sponsor pak. Oke. Okay. Ya apakah sejauh ini sudah banyak sponsor Aceh yang uh, um, datang mau luar ataupun di dalam Aceh sendiri yang bergabung dalam okay. bagaimana Pon? Bagaimana? Um, Ya, uh, sponsorship itu bagian utama dari kegiatan pon besar ini, dan kita sudah merancang inisiasi, strategi, kebijakan untuk mencarikan sponsor, dan kita sudah buat skema, skema platinum, skema uh, gold. Terinci ah, itu apa tuh, platinum apa bedanya? Nah, komunikasi. platinum itu kategori. Oke. Okay. Setiap kategori itu punya nilai, hmm. nilai sponsorshipnya. Nah, katakan platinum itu 5 miliar, hmm. ya kan diberikan untuk tiga perusahaan. Kemudian uh, gold 2,5 miliar okay. diberikan untuk lima perusahaan. Kemudian satu miliar, kemudian uh, bronze 500 juta, kemudian yang terakhir itu metallic okay. 100 juta. Dan Alhamdulillah sebenarnya sampai hari ini kita masih melakukan penyejakan dengan berbagai pihak, perusahaan, perbankan. Dan tadi Pak sudah pecah telur Pak, Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia itu akan memberikan dukungan kepada PON itu 5 miliar. Oh, Sedangkan ya. nanti Bank Aceh menyesuaikan kondisi-kondisi dan juga yang lain-lainnya. Nah insya Allah kita pada hari Sabtu malam nanti kita akan melakukan temu mitra sponsor dan disitulah kita akan melakukan pendatangan kerjasama PKS Pak. Nah disitu mudah-mudahan harapan kita masyarakat Aceh, pengusaha Aceh dan siapapun berpartisipasi sebagai sebuah legasi dan inilah momentum bagi mereka untuk berpartisipasi langsung pada poni melalui sponsorship. Dan nah, mudah-mudahan kita akan melihat nanti di Sabtu malam nanti mudah-mudahan hmm. bisa terkumpul sampai 50 sampai 90 miliar ini harapan. I mean, yeah. Jadi kita berikan mereka itu kompensasi nanti dalam bentuk branding logo-logo besar mereka di tempat-tempat venue pertandingan. Oke okay. Termasuk juga kita akan berikan space Pak Martunis hmm. uh, uh, free space booth okay. di tempat apa namanya pertandingan okay. utama. Kemudian juga kita perlu juga sampaikan, kau tidak lupa, ya Insya Allah kita akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh pemerintah. Sumatera Utara, yaitu memberikan stand gratis kepada UMKM, Pak. Ini menjadi concern kita, dan tim sedang bekerja. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan harapan masyarakat. Khususnya, pelaku uh, UMKM untuk mendapatkan uh, stand gratis, kita akan menciptakan dulu formatnya, strateginya, bagaimana kemudian uh, kita akan duduk dengan tim uh, promotor maupun vendor dari luar daerah nantinya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, Pak. Kita rencanakan expo pun akan kita gelar dari tanggal 8 sampai tanggal 20 September nanti, ya, dan nanti. ini akan kita rancang sedemikian rupa supaya kelihatannya meriah. Oke, selain ada pertandingan, ada expo lagi, Pak, ya, untuk Insya Allah, Pak. masyarakat. Ya, ya. Nah, untuk uh, bidang UMKM, Pak, dalam artian, mungkin masyarakat juga ingin terlibat langsung. Ya. Nah, sebelum lagi terlibat di dalam UMKM, apakah nanti mereka juga diberikan hak sponsor, Pak? Uh, sebenarnya, sponsornya sederhana aja, artinya nanti mereka ini mau menjual produk-produk mereka atau kemasan mereka nanti mereka kita akan apa namanya akan kita highlight logo-logo kemasan mereka dan ini juga merupakan hal yang mereka nanti-nanti gitu ya diinginkan, ya diinginkan supaya mereka produk itu bisa tersosialisasi dengan baik dan ini akan menjadi sebuah momentum bagi mereka itu bahwasan produk mereka itu tersampaikan kepada delegasi atau wisatawan dari luar daerah nanti nanti kita juga menciptakan ini pak strategi e-commerce yang kita namakan dengan uh, Cut, uh, rate card. Okay. Okay. Jadi uh, wisata, wisatawan maupun delegasi yang membeli produk-produk uh, lokal itu tidak perlu sibuk-sibuk pak. Hmm. Tinggal mereka titip ke kita, kita akan kirimkan ke mereka ke oh. alamat mereka. Jadi nggak hmm. perlu mereka bawa barang lagi. Okay. Jadi nggak serah ini pak, ya, koper ya. Benar-benar. Okay, Jadi yeah, yeah. tinggal ngirim aja. E-commerce itu akan kita handle bersama gitu. Oke okay. okay, baik. Nah uh, katakanlah eh, yang diberikan oleh sponsor ini nominalnya banyak nih pak. Itu uh, menutupi apa saja nih, pak? Yang tidak ditutupi oleh dana nyappon um, sebenarnya ini ada ada kebijakan-kebijakan tapi sebenarnya dana yang terkumpul nanti itu seperti, untuk akan digunakan kepada pembinaan atlet yeah. kemudian akan melakukan uh, kompensasi bagi mereka bangunan yang mungkin yang perlu kita bayar nanti tapi ini kebijakan pimpinan DP PON nanti apa yang akan dilakukan dengan dana yang terkumpul itu mm. yang pastinya itu adalah untuk keolahragaan. Ya, berarti untuk kita untuk kita untuk kita lah ya. Dari kita oleh Dari. kita untuk kita. Betul, benar sekali. Nah, pemirsa, kita jeda sebentar usai uh, jeda ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan progres perkembangan Pon khususnya di bidang sumber daya manusia dan juga pemasaran. Tetap bersama kami. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menjadikan informasi yang akurat, teraktual dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh Media Pemersatu Bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaim Hamid. Nah, dari catatan eh, KPPN Aceh, bagaimana menjaga dan apa, apa yang

Terima kasih dan masih menyaksikan Aceh Pemirsa melihat bagaimana progres perkembangan PON di Aceh. Saat ini sudah memasuki hampir 80 persen Pak ya, karena perkembangan cukup signifikan. Nah melihat tadi support dari Indonesia yang diberikan oleh uh, setiap bidang di PB PON ini sangat luar biasa. Karena memang kerjanya totalitas tanpa batas Pak bahasanya ya. Nah. Baik, nah kita ke Pak Martunis. Pak Martunis melihat tadi uh, misalnya di tingkat kampung nih Pak. Di tingkat kampung, adakah diajak masyarakat kampung sendiri untuk tergabung? Yang notabene mereka tidak tahu untuk bergabung dalam volunteer. Nah, hmm. maka dimasukkan dalam relawan Pak, atau bagaimana? Ya. Uh, informasi itu kan sudah kita sebarluaskan ya. Artinya uh, ada yang uh, mendaftarkan dan juga yang uh, yang didaftarkan itu kita akan seleksi. Nah, seandainya ada orang yang tidak mendaftar ingin berpartisipasi. Saya kira banyak masih banyak peluang-peluang uh, ya misalnya ketika uh, ada uh, mereka mempunyai rumah punya kamar. Mm -hmm. Nah, kemudian ingin menyewakan terhadap tamu-tamu misalnya. Itu mm -hmm. saya kira bisa bisa bekerja sama dengan dengan bidang promosi mm -hmm. misalnya ya untuk ataupun bidang akomodasi bahwa uh, diinformasikan kalau memang ada Uh, pelancong mm -hmm. atau pemirsa olahraga yeah. yang memang itu di luar daripada uh, tugasnya tim mm -hmm. karena tugas tim kan lebih pada memastikan akomodasi bagi atlet mm -hmm. dan ofisial mm -hmm. tapi kan ada juga yang uh, pelancong yang memang dia sport entusias yeah. dia memang senang olahraga <laughs> mau datang ke sini sekalian olahraga dan mm -hmm. mencari hotel kesulitan Betul. Nah, mm -hmm. itu kami juga mempersilahkan. Uh, bagi yang, masyarakat yang punya <coughs> kamar yang ingin disewakan mm -hmm. itu juga bisa bisa menginformasikan kepada mm -hmm. uh, panitia terutama dari bidang mm -hmm. akomodasi untuk bisa menginformasikan kepada uh, khalayak bahwa di sini ada kamar-kamar yang bisa di, di, Ataupun nanti parkir misalnya parkir mm -hmm. untuk event-event yang ada di apa di uh, bisa dilokngah dan sebagainya hmm. itu juga bisa memanfaatkan uh, masyarakat lokal untuk kemudian ya. cuman kita ingin memastikan uh, para tamu itu aman misalnya tarif akhirnya tidak mencekik kemudian hmm. ada informasi yang yang apa hmm. yang jelas harga makanan Betul. dan lain sebagainya itu itu memang sudah diinformasikan oleh oleh hmm. beberapa tim kita Ya, tujuannya untuk uh, menjaga citra daerah kita. Yeah, dan yeah. juga sehingga mereka datang pun uh, apa, uh, rasanya enak tapi juga harganya juga uh, sudah uh, tertentu Tidak tiba-tiba gitu. naik Tidak tiba-tiba gitu. naik. <tik> ya. <tik> ya. kan, biasa nasi pakai nah. telur kita bilang 10.000 yeah. nih 20.000 ya. Begitu ribu, yeah. Yeah. juga dengan tukang becak dan yeah. sebagainya. Dan ada ada memang bidang-bidang kita juga sudah, sudah mengedukasi beberapa masyarakat sesuai dengan uh, hmm. stakeholder bidang-bidangnya. Bidang transportasi sudah bertemu sama uh, taksi, hmm. becak, hmm. untuk uh, memastikan semua itu berjalan secara baik, mm -hmm. tidak mengambil kesempatan di dalam kesempatan yang akan mencoreng nama baik kita. Oke, okay, baik. Nah, terkait dengan pelatihan Pak sempat disinggung di awal, itu bentuknya seperti apa? Apakah nanti diajak dibuat training training sekalian yeah. atau nanti kita memang tim langsung turun ke tempat tersebut untuk ya yeah. pelatihan. Kita akan membuat pelatihan yang tersentral, jadi semua LO, VO dan juga workforce yang sudah kita rekrut itu kita akan Uh, kumpulkan, tapi kita kumpulkan untuk banda Aceh dan Aceh besar di satu tempat. Hmm. Untuk PD kita buat di Pidik, hmm. untuk uh, Aceh Utara kita buat Aceh. Tergantung dengan venunya, hmm. karena agak kesulitan juga kalau kita mobilisasi ke Aceh semua. Hmm. Yeah. Dan di sana kita akan memberikan pembekalan terkait dengan pon secara keseluruhan hmm. itu uh, narasumbernya dari pusat memang dari Panwasra, dari uh, koni pusat, koni. kemudian juga ada uh, Materi-materi yang sifatnya kalau memang dia ditugaskan sebagai lo volunteernya transportasi, yeah. nanti ketua bidang transportasi akan menjadi narasumber. Mm. Apa saja tugasnya. Begitu juga dengan uh, volunteers di akomodasi, nanti bidang akomodasi juga akan menjadi. Nah, begitu juga dengan psikolog juga kita akan jadikan narasumber. Mm. Dari bidang pariwisata juga kita akan narasumber dari UKM juga, mm. supaya mereka bisa menjelaskan bagaimana objek wisata apa saja, yang mana saja yang mereka bisa uh, rekomendasikan kepada uh, atlet dan official sehingga nanti kita berharap ya itu tuh apa uh, devisa ataupun de, apa uh, pendapatan masyarakat, yeah. uang yang dibawa ke Aceh itu benar-benar habis Ya, ya, diputar ya, ya. di sini, putar di ya. di sini, sehingga membantu UKM kita ya, okay. dan juga pelaku usaha yang ada di Aceh. Oke, okay. mm -hmm. berarti memang di, diberikan pelatihan. Yeah. Nah, pertanyaan dari masyarakat sekarang ialah: apakah kami yang bekerja di dalamnya dibayar atau tidak? Itu bagaimana, Pak? Ya, yeah, oh. kita membayar mereka atau memberikan uh, apa? apa namanya, uh, honor? Honor mm -hmm. dalam apa namanya untuk masing-masing lo, uh, dan mudah-mudahan walaupun mungkin tidak terlalu tinggi-tinggi sekali hmm. tapi itu berdasarkan standar hmm. uh, biaya yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, okay, berarti memang sudah ada standar khusus hingga yang nantinya ingin bergabung tidak perlu takut lagi, ya. betul, bekerja tapi kita tetap dibayar betul. sesuai dengan tupoksi pekerjaan betul. kita. Nah, kita kembali ke Pak Ramadhani terkait dengan promosi ini, Pak. Ini kan terkait dengan rekan-rekan media, Pak. Bahasanya untuk uh, meliput, kemudian wartawan dengan narasumber, sebagainya. Itu bagaimana? Ada tempat khusus, Pak, ada kerjasama dengan Kominfo, dan sebagainya, ini. Uh, terkait dengan bagaimana kita kerjasama dengan media hmm. atau dengan wartawan. Kita sudah melakukan pertemuan beberapa kali. Intinya adalah... PON ini tidak akan terlaksana tanpa media. dukungan dari teman-teman media Betul. dan kita mencoba untuk merangkul dan juga uh, mendengar harapan-harapan mereka. Yang paling penting adalah partisipasi mereka. Informasi yang akan disampaikan nanti positif, yaitu berita-berita tentang Aceh, PON dan kesuksesan PON itu sendiri. Nah, kita tidak akan pernah melupakan teman-teman media dan kita sudah pernah duduk ngebahas tidak hanya teman-teman media sebagai volunteer tapi juga teman-teman media sebagai profesi dan sebagainya dan kita akan duduk lagi kembali dengan mereka mengatur strategi dan juga uh, siapa yang akan melakukan apa karena nanti akan ada kegiatan media yang bersifat peristiwa kemudian juga kita akan merekrut wartawan yang akan duduk di media center kemudian juga kita akan memiliki wartawan setiap harinya yang meliput dan sebagainya dan sebagainya dengan tema-tema kekinian terkait dengan penyelenggaraan PON jadi ya sebuah keniscayaan adanya wartawan untuk meliput berita tentang pon itu sendiri okay. karena bagaimanapun mereka akan menyampaikan informasi yang sebenarnya ya yeah, yeah. Up, to date up dan to date. juga akuntabel pak ya akuntabel uh, dan realitas dan oke okay, tadi dengan ini pak uh, sebentar lagi kita melihat akan adanya uh, kirap api pon okay. ini keliling aceh ya dari sabang kemudian nanti ke baradaya hingga betul, nanti betul. kembali ke medan aceh betul. nah itu bagaimana proses pemasarannya pak uh, packagingnya lah uh, sebenarnya packagingnya sederhana saja karena 23 kabupaten itu akan terlibat. Oh, walau semuanya ikut terlibat? Ikut terlibat, hmm. tapi juga intinya itu adalah 10 kabupaten kota. Okay. Nah, itu akan kirap, disambut. Dan yang paling menarik di situ akan ada legend. legend. Setiap daerah yeah. itu punya legend atletis mereka itu akan menerima, akan menyambut, yeah. wow. dan menyambut, sebagainya, dan sebagainya. Nah, tentu di sini sifatnya adalah bagaimana memberiakan pon itu sendiri dengan melibatkan seluruh masyarakat. Dan ini juga momen bagi masyarakat setempat itu melihat langsung apa yang akan mereka perbuat untuk mendukung, pon itu sendiri. Hmm. Nah, jadi bayangin, ada mobil, ada kendaraan, ada hore-hore, kemudian juga ada atletis dan sebagainya-sebagainya dan di jalan dan disambut ke ramah keramah tamahan daerah setempat dan itu juga menjadi hal yang sangat indah, apalagi melibatkan anak-anak sekolah nantinya. Iya, bawa, bawa bendera gitu pak ya, bener, bener, bawa -bawa bener, bola, bener gitu ya. Terkait nah, dengan tadi pak saya uh, menarik dengan adanya legend pak, berarti uh. ini tokoh masyarakat yang aktif di olahraga zaman betul. dulu, akhirnya ya, mereka uh, bisa ikut serta dalam PON. Betul. Itu bagaimana cara mencari mereka, nih Pak? Uh, itu sebenarnya masing-masing uh, daerah kan punya KONI. Dan ya. oh, KONI ya, itu aha. punya track record hmm. siapa setiap legend yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan tentu hari ini mereka sudah menghubungi dan juga sudah mempersiapkan legend tersebut apa yang akan mereka lakukan untuk mensukseskan kirap api PON tersebut. Hmm. Dan tentunya harapan kita setiap daerah itu memiliki legend-legend yang memiliki sejarah dan juga prestasi yang luar biasa di masa lalu. Hmm. Terbatas berapa orang pak? Kira-kira satu dua orang? Kita tidak batasi. Informasi itu uh, sebanyaknya. Hmm. Yang penting mereka punya catatan prestasi yang luar biasa di masa lalu. Oke. Okay. Karena bagaimanapun juga kan uh, pon ini kan memiliki lima filosofi. Hmm. Uh, yang pertama itu penyelenggaraan, prestasi, kemudian. Um, apa namanya itu Masih. selain itu Pak administrasi kemudian uh, menyangkut dengan ekonomi, ekonomi juga menyangkut dengan pasca pon. Ya. Hmm. Nah juga ini momentum juga bagaimana kita berterima kasih kepada atlet-atlet yang ada di daerah bahwasannya kami tidak pernah melupakan anda hmm. dengan jasa-jasa keolahragaan yang pernah anda bangun di masa lalu itu menjadi poin utama dari kita. Berarti kita memperhatikan legasi yang pernah diciptakan dengan sang legenda benar, itu sendiri ya pemirsa. Nah, kita kembali ke Pak Martunis, Pak Martunis, ini ada kendala khusus nggak, Pak? Untuk hmm. kita menghadapi masyarakat kita sendiri orang Aceh ini. Hmm. Secara sumber daya manusia kita, kita udah usaha buat pelatihan kemudian kita mengajak memberikan informasi digitalisasi dan sebagainya. Ada kendala khusus yang dialami oleh uh, bidang SDM untuk meng hire para masyarakat kita ini? Saya kira tidak tidak ada kendala yang berarti ya, hmm. cuman memang uh, ketika yang peserta umum kita berasumsi pada saat itu bisa dipenuhi oleh peserta umum ternyata sampai batas pendaftaran itu tidak sampai kuota kuota ya. iya. makanya kita membuka membuat porsi untuk ASN sebagai apa namanya sebagai pasukan cadangan strategis lah kira-kira iya. seperti itu nggak cukup Jadi, katakan di hari-hari akan cukup ya mereka siap sedia untuk untuk me, me, me backup begitu juga dengan BEM dan dan OKP. Uh, saya kira orang Aceh sekarang apalagi yang kita rekrut ini kan umurnya kalau yang pesawat umum sampai 30. Jadi masih ya generasi Z ataupun milenial lah yeah. ya. Saya kira masih mampu bekerja bekerja dan juga sudah terbuka. Jadi yeah. saya kira tidak ada lagi benturan-benturan budaya. Saya kira mungkin akan minimal ya. Saya yakin anak-anak Aceh ini ya akan bisa memberikan yang terbaik. Karena itu untuk memastikannya kita akan memberi pembekalan dan juga nantinya dalam dalam operasionalisasi kita akan membuat juga SDM Center, LO Center, dan Center yang untuk menampung kalaupun ada keluhan-keluhan dari delegasi dan kita bisa mencoba untuk memperbaiki kalau memang tidak bisa ya apakah kita rolling LO-nya yang jelas kepentingan kita adalah tamu itu puas hmm. dan citra Aceh itu uh, baik bagus, ya. jadi baik hmm, oke okay, baik, nah mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan yang mendasar terkait dengan persyaratan, Pak. tadi sudah disebutkan umur, usia hmm. nah tadi ada LO, kerelawan sebagainya itu, hmm. ada persyaratan khusus yang bisa disampaikan mungkin ada teman-teman di luar sana yang tergolong mungkin disabilitas ingin bergabung, hmm. itu bagaimana? Pak? Hmm. ya saya kira memang kalau dari sisi uh, LO, dari, sisi, dari ketiga itu kita memberikan persyaratan yang lebih tinggi kepada LO karena okay. LO ini yang yang apa yang berhubungan sama orang ya, mm -hmm. jadi uh, misalnya umur harus lebih muda, kemudian uh, 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 apa namanya bawasannya luas, mm -hmm. komunikasinya bagus, bagus dan sebagainya. Mm -hmm. Untuk disabilitas memang kita tidak uh, kita membuka, tidak menutup diri mm -hmm. untuk disabilitas. Namun saya belum mendapat informasi apakah ada disabilitas yang mm -hmm. yang memang uh, ikut mendaftar. Tapi mm -hmm dalam ini kita tidak tidak mensyaratkan mm -hmm. uh, bahwa harus sempurna fisiknya mm -hmm. tapi mm -hmm. yang yang kita uh, kan berbadan sehat yeah. dan juga bisa mampu punya kemauan begitu yeah. ya. juga dengan dengan workforce dan lain sebagainya mm -hmm. tapi kami sangat membuka kalau memang ada disabilitas yang yang mendaftar tapi tentunya tetap kita ingin uh, menjadi prioritas adalah bagaimana LO ini bisa men Layani, hmm. melayani melayani uh, tamu-tamu kita. Ya, Ada hospitality, bahasanya betul, pak ya, dalam betul. melayani tamu saat, -saat yeah. ini. Kemudian juga tidak uh, menutup kemungkinan bahwa kita sebagai penitia PBPN ini inklusi, pak ya, terbuka yeah, kepada yeah. siapapun kalau saja ingin bergabung bersama kita yang ada di PBPN. Nah, kemudian ini pak terkait dengan target pemasaran. Kita kembali ke Pak Ramadhan yeah. dulu, mungkin sudah menunggu nih target pasar yang di ingin dicapai saat ini untuk PBPN apa pak? Target pasar kita sebenarnya sederhana saja. Kita berharap ada kunjungan pergerakan wisatawan itu sekitar 4 juta 200 dan ini tidak terlepas pernah kita lakukan kajian pada saat kegiatan PKR terdahulu dan ini tidak muluk-muluk dan harapan kita dengan pergerakan wisatawan tersebut termasuk di dalamnya itu adalah ofisial panitia atlet dan sebagainya mereka mm -hmm. akan membuat keluarga kita hanya tidak hanya mulai dari aspek ekonomi yeah. tapi sosial budayanya ya, hospitality itu sendiri pencitraan tentang Aceh dan mudah-mudahan secara ekonomi saya kembali kan bahwasannya ada dampak positif secara ekonomi kepada pelaku dunia usaha khususnya para UKM. Nah itu akan kita wujudkan dalam bentuk uh, UKM berekspo di Blang Padang nanti. Ya tentunya mereka bisa menciptakan produk-produk yang higienis, produk-produk yang berkualitas dengan packaging yang baik, keramah tamahan mereka melayani tamu-tamu wisatawan dan sebagainya. Dan ini menjadi harapan kita. Jadi kita ya. tidak hanya berbicara tentang Prestasi, penyelenggaraan, administrasi, tapi juga ekonomi. Hmm. sangat penting. Karena itu juga bagian dari upaya kita menciptakan sebuah perubahan perilaku menciptakan kewirausahaan yeah. yang utuh di Aceh. gitu Nah tentu kita akan melibatkan amanah nanti Pak, yeah. dari Pak Dr. Iskandar Majid, hmm. yang akan menseleksi siapa sih yang kira-kira bisa menjadi representasi UKM itu sendiri. Okay. Mudah-mudahan okay. bisa tertampung semuanya. <laughs> amin, amin, amin. Berarti luas sekali ya. <laughs> ya Mudah-mudahan insya Allah nah terkait dengan ini pak yang ingin bergabung dengan UMKM kita yang nanti di expo nah expo ini sendiri pertama di, cuma di banda aceh atau nanti di setiap 10 kabupaten kota yang terlibat ikut ada expo exponya di setiap pertandingan Pak? kita uh, fokus dulu expo yang ada di banda aceh karena menjadi uh, expo utama mm -mm. karena menyangkut dengan uh, tempat lokasi dan sebagainya yeah. jadi sementara ini uh, panitia masih berfokus di blang padang dulu. Dan nah, kita sudah mendapatkan kesempatan untuk menggunakan Belang Padang sebagai tempat untuk kita lakukan kegiatan Expo PON 2021 nanti. Oke, masih, ini masih, masih terpusat di Belang Padang saja? Di kan? Belang Padang, tapi nanti juga ada kegiatan Expo kecil di Ratu Safiatuddin. Hmm. Nah, jadi ini juga bagaimana menggerakkan semua sektor. Ya. Oke, untuk lomba kreativitas apakah nanti dimunculkan ketika nanti kan memang kita fokus di PON ini olahraga saja namun... Ya. Apabila nanti ada peserta ataupun atlet yang ingin bergabung nih, ada lomba kreativitas lain yang mungkin dimunculkan saat ekspo? Hmm, mungkin hal yang menarik, hmm. ini menjadi catatan juga, idealnya memang kita harus menciptakan kegiatan-kegiatan yang beragam, menarik, inovatif, kreatif. Yeah. Itu juga bagian daripada pencitraan kita, melibatkan mereka sebagai tamu. Jadi hmm. mereka itu langsung uh, interaksi, engagement dengan lokal, dengan uh, kearifan lokal masyarakat Aceh benar hmm. itu akan menjadi catatan kita. Oke, okay, berarti saya memberikan masukan sekalian ya <laughs> saya. Nah untuk ini pak target pasar dengan UMKM yang datang di yang datang ke Aceh, apakah jemput bola kita datangi satu-satu nih bahasanya atau mereka kita buka pendaftaran nih selaka, oh, yang mau bergabung? Selakan. ya tentu kita sebenarnya uh, ada beauty contest, ada tim, okay. kita akan menciptakan sebuah, sebuah apa namanya informasi, kita akan buka Google Drive untuk mendaftar apa nama laku, UKM-UKM-nya, hmm. apa produknya, produknya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang paling penting kontinuitas ya, berlanjut Pak. Dan ya. berlanjut. System. Dan yang paling penting adalah pesan Pak Saidah di sini adalah serba uh, cashless. Oke. Okay. Jadi kita gunakan QRIS supaya masyarakat itu terbiasa dengan non non tunai. Jadi ini juga hal yang paling penting Pak dipersyaratkan bagi mereka kita membiasakan non tunai nantinya. Hmm. Jadi mudah-mudahan masyarakat akan terbiasa untuk melakukan kegiatan transaksi secara cashless dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama. Yang paling penting keamanan, kenyamanan, kerapian, kebersihan itu yang menjadi mutlak dari sebuah expo itu sendiri. Ya, kita terapkan satu di setiap tempat. Pak, ya. Sangat. Iya, okay. baik. Nah, kita kembali ke Pak Martunis. Pak Martunis melihat strategi khusus yang ingin dicapai Pak selama pelaksanaan PON, khususnya dalam meng-hire uh, LOLO tadi, Pak. itu apa Pak? Ya, kalau strategi khususnya untuk memastikan ya bahwa kita menggunakan konsultan psikologi untuk menentukan orang yang terbaik khusus do LO. pak ya. Karena LO itu yang berhubungan sama yes. manusia. Yes, yes. Kalau volunteer dan workforce kita tidak mencaratkan mm. ada tes psikologi. Mungkin ya strategi khususnya untuk memastikan ya kita berharap uh, dari seleksi yang baik ini uh, saat pembekalan dan dan ini yang kita tekankan nantinya tidak hanya apa tidak hanya uh, ini masalah uh, LO dan delegasi tapi ini masalah citra Aceh juga. Mm -hmm. Jadi uh, kita menekankan bahwa ini Bapak ya yang LO terutama yang volunteers juga mm -hmm. yang workforce hasil kerja ini menentukan uh, citra Aceh mm -hmm. uh, kepada khalayak seluruh Indonesia mm -hmm. uh, yang akan dilayani. Oke okay, baik. Nah terkait dengan misalnya Uh, baju pak yang digunakan kemudian bed oleh ya. jadi, apakah itu jadi ya. seperti itu? Jadi memang ketika kita semua yang sudah direkrut kita akan sediakan uh, identitas untuk baju mm -hmm. kaos kemudian ada uh, buku saku buku panduan mm -hmm. mm -hmm. dan juga kita berikan uh, ID card ID card ini memang dicetak di khusus secara digital oleh bidang TIK Oke mm -hmm. di sana di ID card ini bisa masuk ada beberapa misalnya LO itu bisa masuk kemana saja mengikuti mm -hmm. Mm -hmm. Kemarin, Kantingan. kepentingannya. Tapi misalnya yang volunteers lebih terbatas. Okay. Mm -hmm. Mungkin volunteers yang tugasnya di luar, mungkin gak mas bisa masuk ke dalam. Yeah. Workforce juga begitu. Jadi ada beberapa pembatasan. Mm -hmm. Ini tentunya bukan untuk membeda-bedakan, tapi juga untuk memastikan uh, uh, keamanan pertandingan itu terjamin. Karena kalau semuanya bisa masuk, yeah. ada orang, orang yang tidak berkepentingan itu bisa bisa mengganggu malah uh, pertandingan. Tapi uh, semua Peralatan kita support, bahkan mobilisasi uh, lo selama bekerja juga dijamin, uh, sehingga nanti mudah-mudahan lo SDM ini, perangkat ini bisa be uh, bekerja secara maksimal. Dan mm -hmm. paling penting adalah senyumnya para delegasi mm -hmm. dan atlet ketika mereka berada di Aceh. <tuh> puas ya. Puas. Mereka dihadirkan dengan LOL yang bagus, benar, teman benar. ngobrol yang bagus. Jadi, misal kalah, misal kalah, kita tidak mendoakan, Pak ya. <laughs> Tapi mereka tetap di nyambung jadi. ya. Oke, memang persiapan tadi, <laughs> Pak. <laughs> Oke, okay, nah uh, untuk para ini mungkin ini kita sudah sampai di segmen uh, terakhir di dalam Aceh Bicara Ada pesan khusus yang diharapkan, Pak, sehingga oh. nanti kita di PB ketika pelaksanaan PON Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 di wilayah Aceh sendiri, mahir setiap hampir 20.000 orang datang ke Aceh. Itu apa harapan khususnya? Harapan khususnya sederhana saja, tapi punya makna mendalam. Teklan kita adalah bersatu kita juara, ayo kita bersatu. Seluruh masyarakat Aceh bersatu mensukseskan PON. Dan bersatu untuk juara, berarti kita juara nanti. Bila mana kita bisa memberikan yang terbaik bagi kesuksesan PON tersebut. Siapapun, kapanpun, dimanapun. Kami panitia mengajak teman-teman dalam kemanitiaan. ayo bekerja ikhlas. Masyarakat juga bagaimana menjadi tuan rumah yang baik dan inilah momentum berulang kali saya bilang momentum akan menjadi sebuah legasi yang akan kita kenang apa yang pernah kita kerjakan dan lakukan selama Pon itu berlangsung. Oke. Indah sekali. Ya ada cerita khusus yang nanti kita ceritakan kepada anak cucu nanti. Ah, benar, benar, benar. Dan benar, juga saudara-saudara bahwa saya itu berhasil pernah tergabung benar. ya. dan menyaksikan Pon yang ada di Aceh. Saja. Nah, untuk Pak Wartunis, harapan khusus Pak? Ya sama ya. Jadi artinya <laughs> kita uh, menginginkan ini yang terbaik. Karena kita punya pengalaman, uh, Pak Basar, hmm. terkait dengan pengelola event multi uh, yes. provinsi ya. Misalnya ketika Muktamar ID ya. Hmm. ya. Jadi kesan uh, setelah ya begitu hebatnya layanan kita. Uh, tuan rumah Muktamar ini selanjutnya itu keder karena kita <laughs> sudah punya uh, bench, benchmarking Benchmark, bahwa yeah. begin di, seperti di Aceh. Yeah. Uh, Khususnya okay. ingin Aceh. Standar Aceh ya. Kan? Standar yeah. Aceh. Yeah. Jadi yeah. begitu juga dengan uh, pon ini kita berharap mm -hmm. ketika nanti tuan rumah pon lain mengatakan standar kami kayak di Aceh. Aceh yeah. Karena itu uh, PB Pon Aceh juga se sekarang juga membuat semacam uh, knowledge management mm -hmm. jadi pengalaman pengalaman kita nantinya. Mm -hmm dia akan dibukukan dan hmm. itu nanti akan diserahkan ke NTB dan NTT yang akan menjadi tuan rumah PON ke-22 4 okay. tahun yang lalu. Jadi ini bagian daripada tidak hanya ini tapi bagian Aceh untuk Indonesia. Yes. ataupun jadi pengalaman di Aceh yang baik dan kita pinginnya ya itu ada standarnya apa? Aceh Oke okay, baik. Aha, ya Pak ya, saya mencatat bahwa memang saat ini keseriusan dua orang yang cukup luar biasa ketua bidang sumber daya manusia dan juga pemasaran tadi untuk bisa bersama berkolaborasi untuk bisa menyukseskan PON yang ada di Aceh. Saya mencatat ada empat yang bisa kita ambil untuk PON kali ini yang pertama ialah sukses secara penyelenggaraan, Pak. Kemudian sukses secara administrasi, kemudian sukses secara pertandingan dan terakhir kita bisa sukses secara ekonomi. Yang artinya masyarakat yang tergabung khususnya yang ada di Aceh merasa bahwa saya bisa terlibat dalam. Ke suksesnya pon kali ini. dan kita juga bisa menceritakan kepada anak cucu nanti bahwa suksesnya pon nanti bahwa saya terlibat di sana pernah tergabung dan <laughs> juga melibatkan diri untuk bisa membanggakan Aceh di mata dunia. terutama menjaga baru Aceh bahwa Aceh punya slogan pemulia jame ini yang paling penting pak ya. Makanya kita ingin tamu-tamu kita yang datang nantinya dirasakan bak raja tapi raja yang kita normalkan <laughs> pak ya. Makanya setiap pertandingan kita ajak kemudian yeah. berkunjung makan makanan Aceh, jeep kupi ya, ya, ya jep ya, ya, kupi, ya. kupi, dan sebagainya. Baik, pemirsa terima kasih banyak atas atensi anda cukup luar biasa dalam program Dialog Aceh Bicara. Uh, insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Basar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi